Dalam bab kamera, saya menceritakan tentang seorang apa ni pelajar Ogan Soto berjaya mengikuti kursus ya jangka pendek di Jepun ya. Di Jepun. Dan abang beliau seorang yang menentang presiden telah mati ataupun hilang secara misteri ya. Secara misteri. Dan ini selalu menghantui ya, sentiasa menghantui apa ni pelajar ini ya. Jadi apabila sampai di Jepun, dia mendapat idea ya, bagaimana kalau dia mencipta satu kamera ya yang boleh ditukar tambah ya, ditukar tambah gadgetnya ada apa ni tarikh ataupun apa ni tarikh digital ya, boleh mengesan cuaca pada satu-satu era ataupun masa lampau ya, boleh mengesan apa ni suhu badan manusia ya, boleh memasukkan suara dalam itu kan ya, dikombinasikan semuanya. Bagaimana kalau dapat dicipta tu dan dia boleh mengesan di mana abang dia kan. Jadi dia pergi masa di Tokyo, dia pergi ke Akihabara. Akihabara ni ialah electric town ya yang terkenal di Tokyo ya, dan dia membeli peralatan ini ya, dia mencari alat ini. Kemudian semasa dia balik dalam kapal terbang, dia mula menyusun ya, mula mengatur melekat-lekatkan apa ni alat ni, peralatan ni. Dan kemudian dia bila sampai di Ogan Soto balik ya, setelah habis kursusnya, dia membaca surat khabar di situ mengatakan bahawa salah seorang apa ni komandan ya yang terkenal di Ogan Soto sedang sakit ya dan meracau-racau ya, meracau-racau. Jadi ditanya kepada pemuda teksi itu, tahu tak rumah ini? Kata, rumah komandan ini, dia kata tahu. Jadi teksi itu berhentikan dia sebentar. Dan dari tingkap dia melihat dari tingkap apa ni rumah itu, dia memang meracau-racau dan mengatakan bahawa dia telah melakukan kejaman dan sebagainya lah kan ya. Dan daripada apa ni, daripada sumber itu ya, dari sumber kata-kata apa ni komandan ini, maka pelajar ini telah apa ni membawa alat kamera yang dipasang tadi pergi ke puncak gunung ya, Gunung Berapi, dan dia apa ni set ya, setkan tarikh ya, waktu kan ya, dan sebagainya. Dan bila dia dipasang, di on kan ya, dia nampakkan apa screen tu image keluar ya, image apa ni abang dia dengan komandan tu ya. Dan dia dapat merakamkan semula apa yang telah berlaku di pada waktu malam itu dan bagaimana abang ditembak dan ditolak jatuh ke apa ni ke kawah Gunung Berapi itu kan ya. Jadi di situ dapat bukti kan ya. Jadi dengan bukti itu ya, dengan bukti itu dia membawa perkara ini ke pengadilan ya, melaporkan ini kepada pihak berkuasa ya. Tapi sebagai sebuah kerajaan yang begitu berkuasa dan begitu kejam ya, maka kerajaan akan mencari helah untuk bukti ini tidak digunapakai. Jadi apa yang berlaku ialah akhirnya pelajar ini didakwa kerana menggunakan apa ni kamera juga peranti yang belum diluluskan oleh pihak kerajaan. Jadi dia menjadi mangsa walaupun dia mendapat tahu tentang kebenaran, tapi dia tetap menjadi mangsa dalam apa ni peristiwa ini.